Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Atan Channel 03. Semoga hari ini kita diberikan kucuran rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberi milik dan rezeki baik kesehatan jasmani maupun segi materi. Amin ya robbal alamin. Di hari ini saya sedang berada di Desa Mekarurip, sahabat, yaitu untuk bersilaturahmi kepada beliau, yaitu kepala desa Mekarurip, sahabat. Nah, ini saya sedang berada di desa Mekarurip, sahabat. Yuk ikuti saya ya untuk bersilaturahmi kepada beliau, yaitu kepala desa Mekarurip. Dikarenakan saya meminta izin untuk ekspor-ekspor yang ada kegiatan di desa Mekarurip. Yuk ikuti saya ya. Nah, ini ada kolam juga, sahabat, nih di pinggirnya balai desa Mekarurip, yaitu kantor desa Mekarurip, sahabat. Yuk kita masuk ke dalam ya untuk menemui kepala desa Mekarurip, sahabat. Nah, ini kantor kepala desa Mekaruripnya, sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya. Beliau adalah kepala desa Mekarurip. Selamat siang, Pak. Sehat, Pak? Sehat, duduk. Nah, kita duduk, sahabat. Nah, sahabat, hari ini saya mau bersilaturahmi untuk apa? Berkunjung bersilaturahmi kepada beliau, yaitu kepala desa Mekarurip, yaitu untuk meminta izin ya, kadang saya ngekspor di pedesaan desa Mekarurip, sahabat. Nah, ini beliau, sahabat. Nah, ini beliau adalah paku desa Mekarurip, sahabat. Maaf Pak mengganggu atas waktunya, Pak. Ini mau ngobrol-ngobrol ya. Bangga. Nah, ini sahabat. Mohon maaf Pak, ini dengan siapa? Nama saya Andriana, kepala desa Mekarurip. Ya. Nah, ini ada apa aja Pak nih keseharian yang berada di desa Mekarurip, Pak? Kalau untuk keseharian ya, kita biasa melayani warga yang ada keperluan terhadap pemerintah desa. Terus di samping itu juga kita sedang ada pekerjaan yang dari dilaksanakan dari dana desa tahap 2. Ya. Nah, mohon maaf ya. Nanti saya mohon izin untuk melihat situasi dan suasana di pedesaan ya, Pak ya, yaitu di desa Mekarurip. Nanti saya mau lihat, boleh izin ya, Pak ya? Iya, mangga. Kalau untuk eksplor silakan di wilayah desa Mekarurip, silakan eksplor. Dan tentunya dengan kehadiran saudara ini bisa membantu dan masyarakat luas bisa tahu tentang desa Mekarurip. Gitu. Iya, iya, iya. Ya, mudah-mudahan ya nantinya saya mau eksplor ke di lapangan, sahabat, untuk melihat suasana di desa Mekarurip. Ya, itu yang sudah saya upload, sudah saya upload ke YouTube, mohon izinnya Pak, yang sudah saya dulu-dulu waktu ada pekerjaan jalan, kegiatan warga, kerja bakti, sudah saya ekspor, mohon izinnya Pak ya. Nah, alhamdulillah sahabat ya, sudah diizinkan, yang dulu saya sudah diupload ke YouTube itu, yang waktu kegiatan di jalan baru, udah saya upload udah. Saya juga ucapkan terima kasih apabila ya, telah mengupload ya. Saya mengizinkanlah untuk kegiatan-kegiatan hal positif ya, tentunya gitu. Karena di samping itu juga kembali ke tadi itu bisa meningkatkan bukan popularitas desa ya. Jadi masyarakat luas itu tahu lah akan keberadaan desa Mekarurip seperti apa dan di mana gitu. Iya.
harapannya ke depan di masa pemerintahan saya juga bisa membawa desa Mekarwit sesuai dengan keinginan masyarakat gitu, maju dan mampu bersaing bersama desa-desa yang lain iya, di Kecamatan Talaga. Amin, amin, amin. Semoga sukses desa Mekarwit ya. Amin. Dipimpin oleh beliau yaitu Pak Andriana. Nah, nanti berkelanjutan mau kemana nih sekarang acara? Kalau untuk sementara tidak ada kegiatan dulu. Nanti kalau misalkan ada kegiatan yang perlu direkomendasikan, nanti kita hubungi saudara untuk meliput kegiatan ya, tersebut. Ya, ya. Terima kasih sebelumnya juga ya Pak ya. Dan terima kasih sudah mengizinkan saya meluangkan waktu untuk bersilaturahmi kepada Bapak, yaitu Kepala Desa Mekarwit, sahabat. Nah, mungkin segitu aja ya Pak ya. Siap. Mungkin saya untuk melihat-lihat dulu di suasana di kantor desa Pak. Maka. Nggak apa-apa. Siap. Ya, terima kasih ya atas waktunya ya. Kebetulan ada warga juga yang lagi ada mungkin pelayanan. Ya, iya, iya. Nah, melihat ke sini sahabat. Nah, ini ada warga juga yang sedang dilayani saya. Lagi ngapain, Teh? Eh? Lagi bikin surat. Bikin surat apa? Surat SKU. Oh, iya. Surat keterangan usaha. Ya, iya. Nah, ini sahabat ada warga juga yang sedang bikin SKU, surat keterangan usaha, sahabat. Nah, ini suasana di kantor desa sahabat. Nah, ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini aparatur pemerintahan desa Mekarwit sahabat. Nah, ini mohon maaf Pak. Duduk. Mohon maaf Pak atas waktunya keterganggu. Oh, tidak apa-apa. Siap. Ada yang bisa saya bantu? Ya, mungkin saya untuk bersilaturahmi aja ya. Oh, ini ya. Dengan siapa ini, Pak? Saya Sekdes Desa Mekarwit, Pak. Dengan nama? Nama saya Nono Sebiana. Oh iya. Oh, ini sahabat jadi Sekdes. Sekdes itu apa? Sekretaris. Sekretaris desa. Oh, desa. Iya, sahabat. Ini Sekdes itu Sekretaris Desa Mekarwit, sahabat. Nah, terima kasih ya. Mohon maaf terganggu ya, atas waktunya. Siap. Saya beralih ke beliau yang sebelah sini. Mohon maaf Pak, mengganggu atas waktunya Pak. Dengan ya, Bapak siapa nih namanya? Nama saya Cece Hardiana sebagai Kaur Keuangan Desa Mekarwit. Ya, mohon maaf Pak terganggu atas waktunya ya. Terima kasih sudah mengizinkan ya. Saya bersilaturahmi ke sini ya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah sahabat, hari ini sudah selesai berkunjung bersilaturahmi yaitu ke beliau Kepala Desa Mekarwit dan serta jajarannya para pemerintahan Desa Mekarwit sahabat. Nah, sahabat, hari ini saya sudah bersilaturahim kepada beliau yaitu Kepala Desa Mekarwit dan serta jajarannya. Ya, mungkin saya cukupkan videonya sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang telah nonton video ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.